Firsthand with you, thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better. Cause we might still be together. When the moon started to become blue, oh, so I surrendered. Cause I couldn't see things getting better. 1.2 juta saja. Besar. Ukurannya berarti dengan hanya satu saja. Nah. Langsung besar. Do what I could do, now you're in my review. Yeah. Oh. As an old. Hadir di part kedua di tempat Aglonema koleksinya Mas Alvin. Iya, Kak. Mas Alvin, untuk part kedua mungkin agak sedikit harganya lebih up lagi ya, iya, karena lebih, mungkin Aglonemanya juga panas. Dengan koleksi yang berbeda. Koleksian, ya benar. Oke, kalau untuk koleksian itu harganya lebih lumayan. Perih. Tapi juga keuntungan ya, dari pembudidayaannya juga betul. Jauh lebih cepat. Oke. Untuk harga Aglonema koleksi mungkin kita akan sebutkan dari yang kecil dulu. Dari yang ini dulu. Ini ada Moonlight. Moonlight. Moonlight murtad. Moonlight murtad artinya moonlightnya warnanya berputih ya. Putih serat sininya. Oke. Kalau untuk warna putih itu kan memang kategori kelas rare kelas item. Kelas rare item banget, Kak. Kebetulan kita ada 2 pot aja. Ada 2 pot aja. Memang agak jarang. Kita sel satu aja, Kak. Sel satu aja. Kita sel satu aja, yang satu kita buat punya-punyaan. Oke. Jadi hanya dijual satu hanya aja. Hanya dijual satu aja. Buat punya-punyaan. Kalau sampai besar itu bisa mencapai harga puluhan juta. Kemarin kan saya sempat jual itu yang masih di kandang depan. Itu 25 juta. 25 juta. Ukuran seginian nih. Ukuran besar ya. Ukuran seginian lah. Ini jadi gambling-gamblingan ya. Untuk Aglonema yang ada terah warnanya putih. Iya, putih. Oke, untuk harganya berapa? Di 6 juta. 6 juta. Satu pot. Saya nggak salah satu boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke, di harga 6 juta bawa rupiah. Bawa pulang ya, apa Kak. Pedes ya. Iya. Di harga 6 juta rupiah, Aglonemanya kelasnya rare item, barangnya limited dan sangat sulit. Sangat sulit. Oke. Dengan ukuran seperti ini di harga 6 juta rupiah. 6 juta, itu satu aja yang dijual. Satu aja yang dijual. Selanjutnya ada Aglonema. Ini kita ada Jayanti. Greg Hybrid. Greg Hybrid, keluaran terbaru. Keluaran terbaru. Keluaran terbaru dari Pak Greg Hambali. Untuk harga berapa seperti ini? Itu di 2,5, Kak. 2,5? 2.500.000. Gede gini? Gede gitu. Besar banget di harga 2.500.000 rupiah. Ini karena promo ulang tahun kayaknya ya. Ulang tahun. Enggak ulang tahun ya. Sama, Kak. Oke. Untuk udah promo lewat. Kali ini dari Mas Alvin diberikan harga 2.500.000 rupiah untuk Greg Hybrid terbaru Jayanti. Yang dikeluarkan 2,5 hanya satu? Hanya satu aja. Satu yang aja. Ini di WA aja ya, Kak. Pokoknya murah dah. Oh gitu? Iya, pokoknya murah. Kaget pasti lihat harganya. Oke. Untuk harga Aglonema dengan rumpunan seperti ini, by WA saja. By WA aja. Ini ada 5 pot rumpunan ya. Ada 5 pot? Pokoknya murah. Tapi harganya terjangkau. Terjangkau di WA aja. Oke. Iya. Silakan dilihat dengan performa rumpunan lebih kita anggun. Kita kasih tahu aja kayak ini, kayak gini. Kisaran berapa? Kisaran 5-10 lah. 5-10 juta. Rumpun-rumpun gini tuh. Oke, jadi kelas murahnya kelas itu murah. Kelas koleksi ya? Kelas koleksian tuh. Karena murah atau mahal itu kan sebenarnya relatif. Relatif ya. Tergantung dengan kualitas ID Aglo. Kualitas ID Aglo. Dan performanya. Harganya by WA saja by WA untuk saja. Aglonema Jayanti. Silakan dilihat untuk deretan Aglonema Jayanti dengan rumpunan. Ini buat di depan teras cakep nih. Aduh cakep banget. Kalau depan teras takut hilang. Iya. Selanjutnya di sini ada Aglonema Goliath. Oh, Goliath dulu ya. Goliath harga berapa nih? Ini murah nih, Kak. Ini 5.500. 5.500. 5.500. Ukurannya besar. Besar. Ini akarnya tuh. Akarnya banyak akarnya ya. Gemes tuh. Akarnya gemes. Iya. Akarnya banyak ya. Akarnya banyak nih kalau yang suka nyaca lah udah habis ini. Sudah habis. Iya. Untuk Aglonema Goliath dengan terahnya
arahnya ke golden, golden tapi kemerahan. Iya, ya. Golden merahan. Untuk harga yang serimbun ini di 5.500. 5.500. Silakan dilihat di harga 5.500.000 rupiah untuk aglonema Goliath dengan ukuran dewasa. Dewasa. Besar. Siap ya? Induk. Siap induk. Siap buat jadi induk. Calon induk ya. Calon induk. Oke, selanjutnya? Selanjutnya ini Goliath lagi ya. Goliath lagi. Goliath lagi. Lebih besar ketimbang yang barusan. Mm-hmm. Warnanya golden. Warnanya golden. Kalau diberikan perbandingan ukuran, boleh? Ukurannya gede kak, tuh. Besar ya? Oh, ini pot 25. Pot 25. Pot 25. Oke, untuk harganya berapa ini? Ini harga di 7 juta. 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Lebih bermangkuk, lebih ke golden, apalagi ditambah dengan warnanya agak sedikit sektoral. Di harga... Ada abang kayaknya sama itu ya? Ada abang. Di 7 harga juta. 7 juta. 7 juta. Rupiah. Rupiah. Gratis ongkir seluruh gratis Indonesia. Gratis ongkir, akarnya juga tuh. Akarnya banyak ya? Akarnya banyak. Oke, dilihat dengan performanya 7 juta rupiah untuk harganya. Ya, selanjutnya ini yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Oke, deretan aglonema terpopuler. Ya, ini rajanya aglo, Kak. Rajanya aglo. Kalau belum punya ini, kayaknya belum afdol ya. Belum resep lah pasti. Belum puas. Untuk ukurannya? Oh, gede. Gede banget. Akarnya ngintip tuh. Akarnya ngintip. Ngintip. Udah gitu rimbun banget. Rimbun. Untuk harganya berapa? Ini 8,5. 8,5 juta. 8,5 juta. Aglonema Goliath di harga 8.500.000 rupiah. Siap pajang semua ini, Mbak. Siap pajang. Iya. Dan siap induk ya. Tinggal nunggu anak doang. Tinggal nunggu anaknya doang. Iya. Di sana harganya 5,5 yang juta, ini 7 juta, yang ini 8,5 juta, sedangkan yang ini? Yang ini tuh, kalau gue lihat tuh anaknya ini tuh jauh lebih besar ya. Ada anakannya. Anaknya udah nongol tuh. Oke. Kalau dilihat lebih dekat di situ ada mata tunas. Terus udah gitu biasanya nggak cuma satu ini kak, tiga, ada empat. Ada tiga. Iya. Oke, jadi mungkin belum lihat aja iya, ya. Iya, belum kelihatan. Oke, untuk warnanya boleh dilihat? Ini cakep warnanya. Cakep banget. Ada arah terah merahnya itu loh, bikin betul. Bagus ya. Semoga aja anak kamera nanti nih. Amin. Harapnya. Di harga berapa Mas Alvin? Ini 11 juta. 11 juta rupiah. Oke, di harga 11 juta tapi dapetnya super jumbo. Super jumbo. Karena gede banget. Gede banget. Kalau 10 juta boleh kurang nggak sih? 11 juta bisa nego. 11 juta masih bisa boleh nego. Kemarin 10, sekarang 11 naik. Oh gitu. Karena ada anaknya. Karena ada anaknya. Iya. Tuh kan, harganya tuh mengikuti dengan jumlah betul. Daun. Terus ada anakan juga anak berbeda. Juga. Oke, sebenarnya untuk harga 11 juta. Masih lumayan. 11 juta, Kak? 11 juta. Kalau sama Mas Alvin, pokoknya semua koleksi atau aman jenisnya lah. Aman ya. Insya masih Allah. Bisa nego-nego ya. Bisa nego. Oke. Ini gue lihat yang kemarin anak 4. Anak 4? Iya, yang gede banget. Anaknya cuma udah saya pisah. Anaknya nanti masih ada, anak sampingnya masih ada. Oh gitu. Oke, tapi kalau dilihat dari calon induknya sih bagus banget. Wah, ini gede banget iya tuh. Gede banget. Kalau dua tangan saja itu cukup. Belum cukup. Iya, ini induk super lah. Induk buat super. Indukan lagi. Oke, untuk harga berapa ini? Ini di 12 juta. 12 juta. 12 juta. 12 juta tapi yang didapatkan dari terah, dari besar, dan dari gede warnanya banget. Pun sangat iya. Apa ya, menggoda nanti lah ya. Masih ada nih anak sampingnya 2 pot. Masih ada 2 pot? Masih ada 2 pot. Oke, di harga 12 juta rupiah untuk aglonema Goliath. Ukuran Goliath. Super jumbo. Super jumbo. Nah, langsung aja ke anak-anak ya? Langsung anak-anak? Nah, ini anaknya ada 4 pot, nih sisa 2 pot. Oh gitu? Iya. Kalau anak-anaknya ini anak sampingnya? Harga murah dong. Murah dong nih. Berapa harganya? 3,5 aja. 3,5 juta? 3,5 juta aja. Gede banget. Gede banget tuh. Langsung anak samping lagi ya? Langsung anak samping. Tadinya ada 4, udah laku 2. Dan pembudidayaan sendiri? Pembudidayaan sendiri. Oke, di harga 3,5 juta rupiah dengan juta. Warnanya hampir sampai golden, indukan? Iya, sampai indukan. Ini sama, udah seger ya, Kak? Tuh daun barunya udah kebuka. Udah 1 minggu potong. Terus nggak keriting? Nggak keriting, alhamdulillah. Oke, 3,5 juta rupiah masih boleh nego lagi masih sama Mas Alvin. Mas Alvin, ini kelas rare item nih. Iya, ini dulu nih. Boleh. Ini mah biasa nih, Kak Reina. Cuman warnanya yang istimewa. Ada belang sedikit ya? Iya, ada belangnya sedikit. Oke, untuk aglonema Reina, Reinanya kategori merah. Merah, merah ini. Bukan yang Reina hijau ya? Reina hijau. Reina merah ya? Iya, untuk harganya berapa seperti 1.250. ini? 1.250. Jenis aglonema koleksi dengan lebar daunnya lumayan gede. Udah gitu menarik dari warnanya. Itu ada... Ada putihnya? Putihnya. Oke, 1.200. 1.250.000 rupiah. Terus yang kelas rare ini itemnya? Kak, yang masih lagi sayang-sayangnya. Kalau ini sangat-sangat limited ya? Iya, sangat. Sangat ya? Ya mungkin kalau saya nggak salah, se-Jabodetabek ada satu kali, Kak. Oke. Okay. Kalau saya nggak salah. Iya. Apalagi ditunjang dengan aglonema yang daun mulus. Daun mulus. Jumlah daunnya rimbun, jadi terlihat padat dan rapat. Di atas 10 daun ini. Di atas 10 daun. Oke. Okay. Boleh saya putar untuk lihat kualitas aglonemanya? Itu tahu emang apa, Kak, tuh? Ini bulan dari putih kan? Dari putih bener. Barang kelas rare item. Banget. Terus udah gitu mulus banget. Mulus banget. Ditambah lagi daunnya banyak. Daunnya banyak. Harga berapa? Itu di 25. 25 juta. 25 juta rupiah aglonema bulan dari. Bisa dilihat. Bulan dari putih.
Oke, dari susunan daun kecil, sedang, sampai besar. Sayanya gemeter ya. Cuma ada satu nih, saya juga bingung kalau dijual. Itu biasanya buruan para-para kolektor. Harus gini. Punya itu. Harus punya. Wajib. Soalnya barang kelas rare item. Iya. Selanjutnya? Ada Asri. Asri? Asri Black. Asri Black. Untuk Asri Black di harga berapa? Di 3 juta kan? 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Kelas Asri versi Black di harga 3? 3 juta. Juta rupiah. Siap indukan. Siap indukan. Yang itu ada ruby ya, Pak? Itu udah laku itu, Kak. Oh, sudah laku udah ya? Laku. Oke, selanjutnya ada Kresna. Ini Kresna Konon. Kresna Konon. Konon. Tuh, istimewa. Oke. Dari warnanya istimewa. Ini lagi naik deh ini, harganya. Harganya lagi bagus, Kresna. Untuk berapa harga Kresna Konon? Ini 4,5. 4,5 juta? 4,5 juta. Bisa dilihat lagi lebih jelas untuk melihat warnanya. Kresna arahnya Konon. Merah. Roset banget tuh. Roset banget. Tapi kami informasikan di sini ada sedikit defect. Sedikit cacat. Oke, tapi di harga 4,5 juta rupiah. Dapat warnanya bagus banget. Warnanya bagus. Ini saya jual belinya lagi juga susah. Belum tentu dapat ya. Belum tentu dapat ya. 4,5 juta rupiah. Juta. Kelas aglonema koleksi. Kresna Konon. Kresna Konon. Ini Kocin Cahaya. Kocin Cahaya. Kocin Cahaya induk. Kocin Cahaya induk tuh daunnya tebel ya. Ini terah-terah lama, Kak. Terah tebel lama, ya? Iya. Kalau sekarang kan warnanya sekarang, agak-agak pudar. Terus agak kurus daunnya. Kurus ya? Gitu ya. Kalau dilihat sih kayak kurang berkarakter iya, ya. Iya, karakternya. Oke, kalau ini karakternya kuat banget, ditambah warnanya juga menarik. Menarik, tebel. Tebel. Berapa harganya? Di 2.750. Gede nih. Gede gini. 2.750, silakan. Buat. Dilihat dengan ukuran besar banget, udah gitu warnanya. Itu udah berbunga kayaknya menemu anak dua nih. Buat calon induk ya. Iya. Oke. 2.750.000. Kalau belanja banyak, siapa tahu ada diskon dari Mbak. Pastilah. Ada ya. Iya. Oke, selanjutnya ada Kanaya. Ini Kanaya. Kanayanya tuh. Sudah punya. Anaknya udah naik kan? Anaknya sudah naik. Oke. Okay. Satu. Ada mata tunas. Ada mata tunas. Besar daunnya kurang lebih sampai dua telapak tangan. Rimbun. Ini Kanaya paling dari gede. Warnanya. Ini Kanaya paling gede. Iya, yang saya lihat, Kak. Untuk harganya berapa ini? 8,5. 8,5. 8,5. Indukan. Indukan. Aglonema Kanaya di harga 8,5. Dengan warna terah terbaik. Iya, terbaik. Kalau buat indukan sih oke banget. Daunnya mau melenuk nih. Melenuk ya. Oke, 8,5 juta rupiah. 8,5 juta. Aglonema Kanaya. Selanjutnya. Ini juga yang lagi rame nih, Kak. Apa itu? Paramita. Paramita? Paramita. Kelas rare item ya? Lumayan. Lumayan rare ya? Item, ya. Oke. Daunnya tuh gede daunnya banget. Ini bisa kayak Mahadewi, bisa melenuk dia. Bisa melenuk bisa lagi. Bisa melenuk. Kalau melenuk, arahnya ke bawah juga? Ke bawah juga, ya gini. Oh gitu ya? Melenuk. Oke. Bisa dilihat lebih dekat untuk melihat karakternya. Daunnya lebar. Daunnya lebar. Terus udah gitu dari warnanya itu warnanya bagus. Bagus banget. Tuh, untuk barunya. Rimbun seperti ini. Rimbun harga berapa? Ini di 4,5. 4,5 juta 500. Aglonema Paramita di harga 4,5 dengan ukuran besar jumbo. Warnanya sangat menarik. Di buru kolektor nih biasanya. Buru, iya. Cuman saya emang nggak posting. Cuma satu sih. Ya. Oh iya. Terus itu ada Angela. Angela. Angelanya daunnya mulus Angela banget. Angela juga. Terbaik nih. Terbaik menurut ya. Menurut saya sih itu. Oke, tapi menurut saya sih juga iya. Iya. Oke, kalau dilihat lagi untuk para sahabat indah, bagaimana menurut sahabat indah? Tuh. Dilihat dari performa keliling daunnya, dia meroset. Daunnya bulat. Daunnya bulat, ditambah dengan daunnya selain tebal, dia warnanya pekat. Mulus lagi. Mulus lagi. Untuk harganya? Di harga 7 juta. 7 juta rupiah. Aglonema Angela di harga 7 juta rupiah dengan ukuran kurang lebih 50-60 cm. 60 cm ini gede. Dikirim dengan beserta pot. Pot-potnya dong. Yang nggak koleksian aja dikirim sama pot ya. Iya, apalagi koleksian. Yang koleksian. Apalagi kalau deket mau saya anterin, Kak. Oh gitu ya? Iya. Di dalam Jabodetabek. Betul. Selanjutnya di sini ada aglonema Kresna. Ini Kresna induknya nih. Kresna indukan. Kemarin anaknya banyak. Ada double head atau gimana? Ini anaknya lagi sih di samping jadinya double head tuh. Ada anakan lagi? Iya tuh, double head jadinya. Oke, jadi double head. Mm-mm. Masuknya Kresna Golden. Kresna Golden ini, Kak. Tapi lebar banget ya, Mas Alvin? Lebar banget. Ini mau siap jadi indukan lagi nih. Siap jadi indukan? Jadi indukan lagi. Oke, artinya dia lebih produktif? Lebih produktif. Untuk harga berapa? Induk, ini 4 juta. 4 juta? 4 juta. Ini harga 4 juta rupiah untuk aglonema Kresna Golden. Kresna Golden indukan. Produktif dalam menghasilkan anak samping. Iya, jadi cuan. Silakan dilihat untuk harga 4 juta rupiah. Bulannya ada 2 pot ya? Dengan harga yang sama? Dengan harga yang sama. Oke, dengan harga yang sama, dengan kualitas aglonema kurang lebih hampir sama juga. Hampir sama. Emang satu induk ini? Satu induk satu ya? Angkatan. Tapi kalau dari warna, lebih ke bagus Golden ono, ya? Iya. Oke, di harga 4 juta rupiah. Kresna Kompakta ini orang-orang bilangnya nih. Apa Kresna Kompakta? Iya. Baru dengar lagi. Ini yang daunnya pada gini. Tersusunnya rapih ya? Iya, rapih. Rapih ya. Oke, selanjutnya di sini ada... Ini ada Widuri.
Widuri bawa anak. Widuri kalau dirawat jadinya kayak gini, Kak. Masya Allah. Ini Widuri Lilin atau Widuri? Widuri Lilin ya orang bilang. Widuri ya? Lilin. Untuk Widuri Lilin, satu indukan, dua anak samping. Dua anak samping. Di harga berapa? Di harga 1,5. 1,5? 1,5. Oke, di harga 1,5 dengan besar daunnya. Anaknya langsung kasar, tuh gede banget. Gede banget ya? Iya. Udah daun minimal 3? Minimal, ya 3. Lihat deh, kalau dari samping ya, kalau dari samping, sorry. Maaf, angkat sebentar ya, Mas ya. Iya. Kalau dilihat dari samping, lebih bercekung, terus udah gitu dari anaknya bisa kelihatan anaknya juga. Anaknya langsung gede. Oke. Dari tangkai daunnya dua warnanya juga lebih merah. Ini buat koleksian ini, Mah. Buat koleksian. Di harga? 1,5. 1,5. Artinya kalau dipecah hanya 500-an aja. 500-an aja. 1,5 juta rupiah. Agung Lima Widuri. Widuri. Nah, ini ada saya Arini. Mundur. Arini? Arini. Warnanya bagus. Arini kelas rare item juga? Kelas rare item juga. Oke. Untuk rare item, barang ini jadulan ya? Jadulan, Arini. Harga berapa sebenarnya? 2,5, Kak. 2,5. 2,5. Silakan dilihat untuk harga Arini, Aglima Class Rare Item dan Limited di harga Rp2.500.000 ukuran jumbo. 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 Warnanya nih yang bagus, biasanya Arini hijau-hijau. Hijau-hijau ya. Iya. Yang ini udah lebih keluar dari mutasi. Segi batik sama mutasi warna. Oke. Okay. 2,5. Ini yang lagi dicari, Maka. Francisca. Francis Red. Francis Red. Kemarin udah banyak petang nawar, cuman soalnya belum cocok tawarannya. Soalnya David ketemu paling besar. Oh, iya, paling orang-orang juga bilang gede banget paling ini. Paling gede banget. Iya. Oke, mungkin bisa dilihat dari warnanya terlebih dahulu. Merahnya juga. Merahnya juga, dan dari batiknya pun dia khas banget. Batiknya. Oke, ukuran saja itu ukurannya bisa lebih dari dua telapak tangan. Ini daun aja gede banget ini. Gede banget. Ukuran jumbo. Kalau ukuran itu sekitar berapa ya? Sekitar 70-80 cm kali ya? 70-80 cm. Harga berapa, Mas Alvin? 7 juta. 7 juta rupiah. 7 juta aja. Nego lagi? Ini udah net. Sudah net. Susah. Oke. Barang susah. Biasanya kecil-kecil aja tuh 3 jutaan kan, segini-segini. Iya. Dapatnya jumbo, gede banget ya. Iya. Calon indukan di harga 7 juta, 7 juta rupiah, net. Net, not. Net, not. Not. Ada unggas lagi? Itu belum dijual, Kak. Belum dijual ya? Ini anaknya 2 tuh, mau difoto. Ini paling sering beranak ya? Ini paling lama dimari, makanya nggak dijual ini kayak... Gitu ya? Oh, jadi kayak punya... Sebelum kandang ini jadi, ini udah ada. Jadi ini tanaman paling lama ya. Tanaman paling lama ini. Kayak punya utang budi ya? Iya, benar. Oke, selanjutnya ada Rainbow. Paling berapa kali tuh anaknya tuh? Oh gitu? Iya. Rainbow. Aduh, Rainbow. Hati-hati, Kak. Aduh, sorry ya. Untuk aku nih Rainbow. Rainbow, gede banget tuh. Rainbow-nya besar sekali. Warnanya juga. Dari warnanya. Oh, apa sih kelilingnya tuh? Warnanya bener Rainbow, Kak, enggak hijau. Iya. Jadi ada gradasi ya. Iya, betul. Oke, ada gradasi warna antara merah, kuning, hijau. Ukuran dia besar. Ukurannya besar banget tuh. Gede banget. Harga berapa, Mas Alvin? 5.500. 5.500. 5.500. Aglima Rainbow super indukan di harga 5.500.000 rupiah yang didapatkan saat ini. Oke, boleh? Silakan. Ini Mas anterin ini, Madah. Kalau di Jawa gimana? Dianterin juga. Travel. Iya. Mas Alvin, lanjut ke Indra. Kita lanjutkan ke aglonema yang koleksian Denpasar Moon ya. Itu kebetulan udah laku. Oh, sudah laku. Orangnya minta kirim hari Minggu. Oh gitu, jadi sudah lagi terjual ya? Sudah terjual. Tapi memang sih warnanya bagus banget. Bagus. Tapi kalau mau pesan lagi bisa? Bisa insya Allah. Bisa dicarikan ya? Bisa dicarikan lagi. Oke. Selanjutnya di sini ada aglonema post white. Ini ada post white nih yang jarang-jarang. Ini rumpun 2, Kak. Bunggulnya gede banget. Post white rumpun 2? Post white rumpun 2. Oke, bisa dilihat dengan post white dengan rumpun 2, ukurannya kurang lebih seperti ini. Iya. Oke, untuk harganya? Di 3 juta aja, Kak. 3 juta aja. 3 juta aja. Warnanya hampir ketengkorak ya. Warnanya bagus ya. Putihnya violet, putihnya, Kak. Kalau putihnya ini violet. Oke, di harga 3 juta rupiah aglonema post white. Post white. Kalau post white itu kelas rare item kembali ya. Rare item masih rare stabil item. Harganya. Masih stabil. Ini juga rare item nih, Kak, tau gak nih? Itu apa sih? Lady Valentine. Lady Valentine white. Cek kita enggak ada yang biasa lagi. Iya. Yang merah. Harga berapa seperti ini? Ini 1,5. 1,5 juta. 1,5 juta. Oke, saya pinjam ya sebentar ya. Valentine white. Akarnya. Performa samping, bagian atas dan jumlah daun. Dan itu masih jarang banget, itu saya juga belum pernah lihat ya. Belum pernah lihat di YouTube. Baru kali ini. Harga 1,5 juta rupiah aglonema white Valentine. White Valentine. Duh, kalau bisa putih begitu. Bisa putih banget ya. Nah, ini ada Iren, Kak. Iren daunnya besar. Besar banget daunnya. Besar banget. Udah gitu mulus, biasa Iren pada keriting daunnya ya. Ini mulus nih. Harga berapa? Ini 1,2. 1.200. 1.200. Aglonema Iren di harga 1.200.000 rupiah. Kelas aglonema koleksian. Kelas koleksian. Ini daunnya yang bagus, yang mulus ya. Yang mulus ya. Apalagi besar lagi besar daunnya. Nah, ini ada yang unik nih. Uniknya apa tuh? Iren juga nih, Kak. Ini Iren. Ini Iren. Tuh masih ada tulisannya. Cantik banget. Cuma ini tanggalnya udah ke hapus ya. Oke.
kita perhatikan terlebih dahulu dari bagian warnanya. Seratnya sih emang iren. Serat iren. Tapi tuh kita samain ya. Ini iren mutasi. Aduh keren banget. Iren mutasi. Berapa harganya? Dijual nggak ini ya? 1.750. Oke, di harga 1.750.000 rupiah, ukuran yang didapatkan dengan ukuran seperti ini. Iren mutasi. Mewah sih. Ini lumut alami lagi, ini bukan ditaruh. Lumut emang alami? Alami dari media ini udah sampai belumut. Wow, keren banget. 1.750. 1.750. Itu dijual? Itu udah laku. Sudah laku. Nah, selanjutnya, mutiara. Mutiara. Oke, mutiara di harga berapa? Mutiara di 950.000. 950. Ini belang. Ukuran besar, ukuran di harga 950.000 rupiah untuk aglima mutiara. Mutiara. Selanjutnya mutiara yang blorok. Mutiara blorok anak satu. Mutiara blorok anak satu. Tuh, cakep nih. Mutiara blorok tuh kalau anak kan bisa jadi mutasi lagi ya? Bisa jadi mutasi lagi. Oke, untuk harga mutiara blorok di harga ini berapa? Ini di 1.100. 1.100. Buat anak satu ya? Masih boleh nego nggak sih 1.1? Masih boleh nego. Oke, silakan di harga 1.1 saat ini. Kalau nego, by WA. By WA. Oke, 1.1. Aglima koleksian. Mutiara blorok. Ini juga sama nih, Kak. Sama harganya? Ah, tuh akarnya udah. Akarnya sampai atas ya? Atas ini nembak akar. Jadi tapi ini belum ada anak, tapi lebih besar. Lebih besar. Iya. Yeah. Jadi untuk harga 1.1 ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Antara ini dan ini juga. Betul. Oke, selanjutnya di belakangnya selanjutnya ada rainbow. Rainbow. Rainbow nih. Ini yang ekonomisnya. Ekonomisnya. Tadi contohnya gede ada. Tapi untuk terah karakter ototnya belum juga. Tapi keluar sih. Tapi makin naik daun makin kuning. Udah hampir udah ya. Udah hampir ya. Oke, untuk harganya berapa? Harganya 900.000. 900.000. Enggak sampai 1 juta di harga 900.000 rupiah untuk jenis aglima koleksi Rainbow. Rainbow. Ukuran besar ya? Ukurannya besar. Ukuran besar. Selanjutnya? Ini pingkan. Pingkan. Pingkan anaknya 2. Pingkan anak 2. Anaknya mah malah bagus, Pak. Oke, untuk pingkan anak 2 di harga berapa? Di 3.500. 3.500.000 rupiah. Iya. Anaknya 2 ya. Oke, 3.500 anakan 2. Anaknya 2, anaknya bagus warnanya tuh. Besar. Iya. Udah hampir mutasi loh anaknya. Anaknya bagus. Iya, 3.2 ya. Jackpot, jackpot. Jackpot. Iya. Ini romantik loh udah laku mau dikirim nanti hari ini. Oke, ini Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty kelas koleksian. 1.2. 1.2 sekarang. 1.2 sekarang. Oke, untuk 1.2 warnanya merah banget. Warnanya merah. Merah banget, cantik banget. Aduh kayak apa sih otot macan ya? Iya, cakar-cakar macan. Pantes namanya Hello Kitty ya? Hello Kitty ya. Oke, di harga 1.2 dengan 2. Ukuran dewasa. Dewasa, iya. Ini anggrek ini? Ini anggrek ini. Anggrek ini kelas rare item lagi. Anggrek ini juga lumayan jarang, Kak. Lumayan jarang. Lumayan jarang. Oke, besar daun. Besar daun. Warna daun. Warna. Dan dari performa samping, boleh dilihat dan tunjukkan? Ada anak satu. Anak satu. Di harga berapa anggrek ini? Di 2.200. 2.200. 2.200. Aglonemanya bermutasi, mutasi. Untuk harganya pun masih terjangkau masih untuk terjangkau. Koleksi. Ini buat collection bagus. Masih okay, jarang soalnya, Kak. Masih jarang. Jarang banget. Jadi kalau punya bangga ya. Bangga banget. Bangga, insya Allah ya. Diomongin tetangga. Selanjutnya ada Aglonema. Ada Mona Lisa. Ini Mona Lisa Starbucks, bukan? Iya, betul. Kalau nama di sananya Starbucks. Starbucks, ya. Di kita Mona Lisa. Oke, jadi nama dua berbeda dengan ID yang sama. Dengan ID yang sama. Oke, Aglonema Mona Lisa atau bisa disebut dengan Starbucks. Starbucks, gede banget nih. Gede banget. 4 juta aja, Kak. 4 juta? 4 juta aja. Gedenya tuh. Gede banget tuh. Gede banget. Di harga 4 juta rupiah. Kebetulan ada 2 pot ya. Ada 2 pot. Harganya sama. Harga sama. Daunnya jadi ada 2 pilihan ya. Iya. Oke, silakan dilihat dengan warnanya. Iya. Udah. Bagusan yang ini sih rekomen, mah. Rekomenin ya? Iya. Oke, kalau yang ini mungkin bisa dikurangin lagi. Bisa dikurangin lagi tipis-tipis, Kak. Oke, 4 juta. 4 juta. Harga by nego lagi, boleh. Ulandari. Ini ada Ulandari. Ulandari sama-sama Black, besar. Sama-sama besar. Dalam satu rumpunan. Iya, ini isi tiga. Isi tiga. Isi tiga tuh gede banget. Daunnya lebih mulus. Daunnya mulus. Udah gitu, besarnya. Tuh, untuk warnanya. Kayak induk ya. Gedenya, iya. Warnanya lebih pekat. Warnanya lebih pekat. Ini 2 juta aja, Kak. 2 juta aja. Oke, di harga 2 juta aja. 2 juta ya. 2 juta. Tapi yang terdapat nego, satu pot itu 3 gede-gede semua. Kalau 2 juta nggak sampai 700 loh. Nggak sampai 700, kurang dikit. Tapi dapetnya gede gini. Gede banget buat tuh. Indukan buat lagi. Mau buat pajang aja, Kak. Oke, buat pajang bagus, lagi ya. Buat pajang, iya. 2 juta udah nggak mikirin ongkir lagi. Nggak usah mikirin ongkir. Ya. Selanjutnya di sini Ulandari. Ini yang merahnya. Yang merahnya. Yang jumbo lagi tuh. Oke. Kelas Aglonema Ulandari koleksi. Ulandari. Anak 3. Anak 3. Anak 2 anak tapi 2, induk 1. Anaknya jadi jumlahnya 3. Oke. Samain aja. Samain aja berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Yang ini sama? Sama. Sama. Ada 2 pot. Oke, silakan. Yang ini juga anaknya 2 juga sama. Anaknya 2 juga. Oke, di harga 2 juta rupiah 2 untuk Aglonema Ulandari. Ulandari jumbo. Jumbo. Anak. Kemarin kalau bulan-bulan kemarin ini masih 3 jutaan, Kak. Iya.
3 jutaan. Oh, gini loh, sekarang tuh mungkin harganya jauh lebih terjangkau, ya, jauh bukan lebih karena terjangkau. Banyak penurunan, tapi mungkin karena barang dan ID-nya memang lagi sedang banyak ya. Lagi sedang banyak turun. Oke, jadi nanti mah kalau lagi susah. Pada teriak lagi mahal. Iya. Iya, biasa itu mah. Hukum pasar ya. Hukum pasar. Oke, selanjutnya Rebecca. Rebecca. Rebecca bermutasi. Rebecca mutasi anaknya satu. Anak satu. Di harga berapa? Ini kita jual di 2 juta aja kan. 2 juta aja. Oke, ini makin ini? Gede nanti daunnya malah manjang dia. Malah manjang ke bawah gini, Kak. Anak satu loh ya. Anak satu ya. Satu indukan, satu anakan ditambah bermutasi dengan ya, mutasi. Ukuran jumbo. Di harga 2 juta aja. 2 juta aja. Untuk Elgulmer Rebecca yang kalau rare item dengan mutasi warna ya. Bagus lagi warnanya. Warnanya bagus. Selanjutnya ini Mahaseti. Mahaseti. Untuk Mahaseti rasa-rasa. Rasa-rasa. Mahaseti rasa Mahadewi ya. Iya betul tuh, tapi tulangnya udah pada merah tuh, udah pada putih. Sudah putih ya. Tinggal terusin aja. Tinggal terusin aja. Di 3 juta setengah, Kak. 3 juta setengah. Ukurannya gede banget loh. Ini warnanya yang saya demen ini. Warnanya dong. Merah begini, beda Mahaseti. Merahnya tuh apa ya, pekat. Pekat banget ya. Lebih pekat. Oke, di harga 3.500.000. 3.500.000 rupiah. Anak satu. Anak satu. Satu indukan besar, satu anak yang sudah berdaun sekitar 5. 5 tuh, anaknya juga gede bener ya? Satunya anaknya juga udah Mahadewi. Iya. Udah calon. Calon dah. Calon Mahadewi. 3,5 juta rupiah. 3,5 juta. Seperti ini. Mas Alvin, ya. Saya seneng banget kalau misalkan mereview Nurseri yang selalu menjaga kualitas dari Agung Rumahnya ya. Alhamdulillah, Kak. Memang kita selalu jagain kualitas nomor satu lah. Biar customer kita nggak kecewa. Betul. Ya. Itu yang paling penting. Kalau ada apa-apa juga dilaporin bisa. Ya. Nanti langsung kita ganti 100%. Nah, untuk pembelian dan pembelanjaan ketika penerimaan barang, silahkan di-unboxing terlebih dahulu. Unboxing dulu, nanti di-videoin. Kalau ada rusak-rusak, bisa dikomplain. Bisa dikomplain ya. Terus untuk gitu, untuk harga-harga pun sekarang terjangkau. Terjangkau. Dan dengan terjangkau. Jenis-jenis aglonema yang mungkin terjangkau sekarang banget, lagi banyak ID-nya ya. Malah barangnya lagi bagus. Malah bagus. Jadi waktunya saatnya membeli nih. Saatnya membeli. Saatnya dan bertani ya. Iya, bertani. Ya, okay. Bertani juga harus gak sekarang? Iya. Sekarang kita kalau nggak bertani mah kalah. Iya. Harus bertani. Oke. Okay. Mas Alvin, dari sekian banyak aglonema, mungkin kami sudah sebutkan dari harga-harganya. Semoga saja bisa sampai ke para sahabat Indah ya. Amin, amin. Terus untuk saran-saran, mungkin ada pesan-pesan untuk para sahabat Indah? Ada yang mau disampaikan? Ya, yang penting mah tetap semangat aja beraglonema, jangan nyerah. Emang sekarang barang lagi banyak, jadi emang waktunya beli, Kak. Oke, waktunya berbelanja ya. Nanti ketika barang itu sudah mulai menghilang lagi, harganya pun akan naik kembali. Kaget lagi. Kaget lagi. Berbalik itu, hukum pasar gitu. Hukum pasar ya. Oke, Mas Alvin, terima kasih banyak. Semakin sukses, semakin jaya, koleksinya makin banyak, dan usahanya makin lancar. Amin, Kak Indah. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, dengan banyaknya variasi ID yang selalu berbeda-beda di setiap nurseri, kami akan selalu menginformasikan dengan harga-harga terkini jenis tanaman hias aglonema untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Semoga saja informasi ini selalu bisa bermanfaat dan menginspirasi dan selalu membuat para sahabat Indah bersemangat. Waktunya kami untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you, bye!